Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya pengen bikin tutorial bagaimana cara untuk menghapus permanen akun micet teman-teman ya. Nah mungkin kalian tuh sering menggunakan aplikasi ini dulu dan sekarang kalian tuh sudah tobat teman-teman ya. Nah sekarang kalian bisa ikutin aja tutorial ini untuk menghapus permanen akun micet kalian ya. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi micetnya. Nah ini kita tungguin ya teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari micet, kalian bisa langsung aja pilih di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada kayak strip 3 atau garis 3, ini bisa kalian klik. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja pilih di sini ada tombol pengaturan ya. Nah kalian bisa pilih aja di sini pengaturan. Nah setelah itu kalian tinggal pilih aja di sini ada akun dan keamanan teman-teman ya. Nah setelah itu kalian pilih aja di sini ada nonaktifkan akun Anda ya. Nah jadi kalau kalian pengen menonaktifkan atau menghapus permanen akun micet kalian, kalian bisa klik aja yang ini teman-teman ya. Nah silakan klik, langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada tombol warna hijau ini, tombol nonaktifkan akun Anda ya. Nah kita akan klik dan di sini kalian bisa lihat konfirmasi bahwa data ini tuh data yang benar teman-teman ya. Nah kalau emang benar langsung aja kalian klik di sini konfirmasikan. Nah di sini tim micet akan memproses aplikasi Anda dan menghapus data Anda dalam 30 hari. Harap jangan masuk ke micet selama 30 hari untuk memastikan penonaktifkan selesai dengan sukses teman-teman ya. Nah tinggalkan klik aja di sini tombol iya dan otomatis kalian tuh bakal langsung terlogout atau keluar dari akun micet kalian. Dan jangan login kembali selama 30 hari kalau emang kalian tuh pengen sukses untuk menghapus permanen akun micet kalian ya. Nah kalau bisa sih kalian hapus saja aplikasinya dan kalian bisa langsung aja hidup dengan tenang teman-teman ya, dan tidak mengulanginya lagi ya. Nah tobat nasuha lah ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita jalan untuk tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di next video. Boom, 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 boom.